Pusat Luar Angkasa Mohammed bin Rashid mengumumkan Uni Emirat Arab akan meluncurkan rover Rashid ke situs Lake of Dreams. Uni Emirat Arab akan menjadi negara Arab pertama dan keempat di dunia yang mengirim rover ke bulan. Lake of Dreams atau juga dikenal sebagai Lacus Somniorum berada di sisi timur laut bulan dan dicirikan karena komposisinya yang unik. Sementara itu, rover Rashid yang akan diluncurkan antara Agustus dan November 2022 akan menempuh jarak 385.000 km. Uni Emirat Arab telah menjadi pelopor di Timur Tengah untuk astronomi dan ilmu antariksa dengan meluncurkan misi eksplorasi ruang angkasa pertama dunia Arab ke Mars. Hope Probe yang diluncurkan pada 19 Juli 2020 dan mencapai Mars pada 9 Februari 2001 menjadikan Uni Emirat Arab negara kelima di dunia yang memasuki orbit planet merah. Negara ini pertama kali mendirikan badan antariksanya pada tahun 2014 dan mengirim astronot pertamanya ke Stasiun Luar Angkasa Internasional pada tahun 2019. Rover penjelajah bulan berjuluk Rashid tersebut akan dirancang seluruhnya oleh Uni Emirat Arab. Mereka awalnya bermaksud mengirimnya ke luar angkasa pada tahun 2024. Uni Emirat Arab menggunakan program lunar angkasa untuk mengembangkan kemampuan ilmiah dan teknologinya guna mengurangi ketergantungannya pada minyak. Peluncuran rover penjelajah ke bulan pada tahun 2022 akan menjadi misi pertama ISPACE. Perusahaan bakal menggunakan roket Falcon 9 dari SpaceX yang diluncurkan dari Florida, Amerika Serikat. Pusat Luar Angkasa Dubai Mohammed bin Rashid akan membangun penjelajah bulan Rashid. Rover Rashid akan tetap di bulan setelah pengumpulan data selesai. Sementara founder dan CEO ISPACE Takeshi Akamada mengatakan, roket SpaceX akan mengirim lander ISPACE ke orbit bulan. Lander juga akan membawa baterai solid state yang dirancang oleh perusahaan Jepang NGK Spark untuk diujikan di lingkungan bulan.